Baiklah, Assalamualaikum semua. Hari ini, cikgu nak ajarkan satu lagi tajuk yang sangat menarik, iaitu siapa diri saya. Baiklah, kamu juga boleh tahu siapakah guru kelas kamu. Hari ini, kita akan belajar bagaimana untuk mengenali diri sendiri. Kamu juga boleh mengenali rakan sekelas kamu. Baiklah, cikgu akan ajarkan cara-caranya. Baiklah, yang pertama, kamu kena pastikan siapakah rakan sebelah kiri kamu. Nah, sekarang perhatikan pula siapakah rakan sebelah hadapan kamu. Ya, siapa tu? Dan kemudian perhatikan pula siapakah rakan di sebelah kanan kamu. Nah, siapa ya? Nah, sekarang perhatikan pula siapa rakan yang duduk di belakang kamu. Kan? Banyak orang yang boleh kita kenali. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian, marilah kita mencari maklumat yang berkaitan dengan diri kamu. Jom kita cari sama-sama. Apabila kamu berhadapan dengan kawan-kawan kamu, kamu mestilah menyebut nama kamu dahulu, barulah kamu bertanyakan nama dia pula. Nah, sekarang pula, kamu bertanyakan pula kepada dia, siapakah nama ayah kamu? Ya, dan kamu tanyakan pula soalan yang sama kepada dia. Kan senang? Nah, kemudian kamu tanya pula siapakah ibu kepada rakan kamu itu dan sebutkan pula nama ibu kamu. Kan senang? Baiklah, untuk lebih mengenali rakan kamu, kamu mestilah bertanyakan pula kepadanya berapakah umur rakan kamu dan sebutkan juga umur kamu, ya? Baiklah, untuk soalan seterusnya pula, kamu kena beritahu di manakah sekolah sebelum kamu berada di sekolah yang baru. Kamu juga boleh bertanyakan soalan yang sama kepada rakan baru kamu. Baik, sekarang untuk lebih mengenali rakan baru kamu itu, kamu harus bertanyakan kepadanya apakah nama panggilan yang sesuai untuknya yang lebih pendek supaya senang untuk kamu panggil dia. Dan yang perkara paling penting, awak juga haruslah menyebut nama panggilan kamu juga. Baiklah, setelah semua soalan-soalan yang telah kamu buat, tentulah kamu mempunyai beberapa senarai yang perlu kamu tuliskan. Sekarang, buatlah satu senarai tentang maklumat diri kamu. Baiklah, daripada soalan tadi, kamu ada bertanyakan tentang nama kamu. Siapakah nama rakan kamu? Siapakah nama bapa rakan kamu? Siapakah nama ibu rakan kamu? Berapakah umur rakan kamu? Dari manakah sekolah yang dia berasal?
dan apakah nama panggilan yang sesuai untuknya. Sekarang, kamu sudah dapatkan apa yang cikgu beritahu tadi? Buatlah satu senarai yang lengkap dalam buku kamu. Setelah selesai, kamu boleh buat satu senarai biodata diri kamu dan kamu boleh juga lekatkan gambar rakan kamu ataupun gambar kamu sendiri berdasarkan maklumat yang telah kamu kumpulkan tadi. Baiklah, selamat mencuba. Bye-bye.